Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joa Bacaksen ya guys, yang dimana kabar terbaru saat ini tentu saja datang dari Cinta Brian yang tengah berada di Jepang. Terlihat kebahagiaan antara Junior Robert dan juga Cinta Brian nampak begitu terlihat ya guys. Apalagi ketika Cinta Brian tengah mengendarai sepeda, di situ nampak kebahagiaan pun terpancar dari sosok Cinta Brian. Nah, sahabat Mimin, ungkapan tersebut tentu saja Cinta Brian mengatakan bahwasannya dia semangat bekerja dan juga semangat syuting tak lain mempunyai satu tujuan, yaitu untuk masa depannya bersama dengan Joa Bacaksen. Walaupun tentu saja tidak diungkapkan secara langsung, namun hal tersebut terlihat dari beberapa gaya yang dikenakan oleh Cinta Brian yang selalu memakai kostum pemberian dari Joa Bacaksen. Nah, sahabat Mimin terlihat jarang bersama, namun apa yang dikenakan dari Cinta Brian seperti topi dan juga jaket itu adalah pemberian dan juga hadiah dari Joa Bacaksen hingga membuat Cinta Brian selalu ingin memakainya ketika jarak mereka terlihat begitu jauh antara Indonesia dan juga Jepang ya guys. Nah, sahabat Mimin, kali ini tentu saja support dan juga doa bahkan dukungan selalu diberikan oleh Joa Bacaksen kepada Cinta Brian lewat sosial media, walaupun hanya sekedar mengingatkan lewat WhatsApp ya guys. Video call pun tidak pernah terlewatkan di antara keduanya. Itu selalu diberikan bocoran oleh si adik yang selalu jail terhadap Cinta Brian, yaitu Junior Robert. Nah, sahabat Mimin, tentu saja membuat para fans dan juga yang lainnya akhirnya mengetahui yang sebenarnya terjadi antara Cinta Brian dan juga Joa Bacaksen ya guys. Dan tentu saja mereka akan secepatnya melakukan go public, itu yang pernah diungkapkan secara langsung oleh Cinta Brian. Dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan ya guys untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.